Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat, ini adalah part yang kedua, sobat, untuk membuat bahan bonsai. Ini saya kupas kulitnya, sobat, untuk dikasih perangsang akar, sobat, dari bawang merah, sobat. Oh ya, sobatku, semoga dalam keadaan sehat, selalu semangat, diberi kelancaran dalam aktivitas. Video saya ini adalah part yang kedua dari video saya yang sebelumnya, sobat. Ini saya tanam untuk bahan bonsai ya, sobat. Apa saja material yang saya gunakan? Yuk ikuti kegiatan saya hari ini. Selamat menyaksikan. Have a bit of fun till I downfall, my love. If you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Ini adalah pupuk kandang, sobat, yang habis saya ambil tadi ya. Nah, pupuk kandang dari kotoran sapi, sobat, yang sudah digiling halus, kita campur secukupnya untuk pupuk tanaman biar makin subur dan sehat ya, sobat. Tak lupa saya kasih campuran juga sekam ya, sobat. Ini juga saya kasih tambahan ini juga, sobat. Biar makin subur. Secukupnya saja untuk media tanamnya, sobat. Dan saya kasih tambahan juga pasir sungai ya, sobat. Secukupnya. Lanjut kita campur ya.
mungkin karena dia yang tanah saya tanam ini, untuk tanam ini baik. Kita coba ya sobat, nanti pertumbuhan dia tanam. Mudah-mudahan baik pertumbuhan. Kalau mau dia tanam bonsai ini saya juga dulu gitu ya. Dan saja mudah-mudahan subur ya. Jangan di lalu masukkan busuk-busuk di sana saja. Enggak gini coba dia. Biar enggak. Membonsainya coba. Jangan lupa subscribe, ya, like, hidup ya. Dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Bonsai model baru sobat. Bonsai serikaya. Ya, oke. Salamnya untuk seluruh master-master pembonsai. Salam dari pembonsai pemula atau pembonsai belajar untuk membonsai. Salam pembonsai yang seperti ini ya sobat, tanaman serikaya ya, bagus ya. Untuk saya kuning ya, kita ambil daun-daun biar bertumbuh.
daun ataupun tidak menghambat tumbuhnya akar ya bro. Terima kasih sobat sudah menyaksikan video saya. Untuk hari ini menanam bahan bonsai sobat yang saya dapat di hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain sobat di dalam video-video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.